Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono, beserta elit Partai Demokrat bersorak-sorai menyambut putusan Mahkamah Agung yang menolak peninjauan kembali atau PK yang diajukan Kepala Staf Kepresidenan Muldoko terkait kepengurusan Partai Demokrat. Hal tersebut terlihat dari video yang diunggah di akun resmi Instagram jurubicara Partai Demokrat Herzaki Mahendra. Di dalam video tersebut, nampak para elit Partai Demokrat sedang merayakan ulang tahun AHY yang genap berusia 45 tahun pada Kamis 10 Agustus 2023 hari ini. Di video tersebut terlihat ada backdrop bertuliskan Happy Birthday AHY dan tumpeng nasi kuning berbentuk huruf AHY. Kemudian nampak AHY membacakan hasil putusan MA di hadapan keluarga dan sejumlah pengurus Partai Demokrat. Mendengar surat putusan MA yang dibacakan AHY yang isinya menolak PK Muldoko, para pengurus Partai Demokrat yang hadir di acara tersebut langsung bersorak-sorai gembira. Tampak istri AHY, Anissa Pohan, berpelukan dengan para pengurus wanita dari Partai Demokrat. Kemudian adik AHY, Ibas, memperlihatkan salam khas Demokrat. AHY yang melihat kegembiraan dari orang-orang di sekitarnya pun terlihat tampak terharu. Berdasarkan informasi dari laman resmi Mahkamah Agung, putusan MA yang menolak PK Muldoko terkait pengurusan Partai Demokrat diputuskan pada Kamis 10 Agustus 2023. Juru bicara MA, Suharto, mengatakan putusan penolakan PK yang dilayangkan KSP Muldoko terkait kepengurusan Partai Demokrat merupakan putusan akhir. Suharto menegaskan PK tidak bisa diajukan dua kali. Pemohon Jenderal TNI Purnawirawan Muldoko, termohon dan terdakwa Menteri Hukum dan HAM Agus Harimurti Yudhoyono dan kawan-kawan, status perkara telah diputus sedang dalam proses limitasi oleh majelis. Tanggal putus Kamis 10 Agustus 2023. Amar putusan tolak. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!